era o Gash. Traído, traído. Hey, halo bosku, apa kabar? Semoga sehat selalu menyertai kita semua. Tentunya salam akrab dari kami. Sahabat Hari Selan, kali ini kita akan berbagi cerita nih. Ekspedisi kita menyusuri jalan setapak menuju wisata pantai baru, yakni Pantai Tampak Indah. Nah, ini loh, kita pakai jalan yang bukan sebenarnya. Jalan ini jalan di antara di antara jalan Empang ya, kolam ikan petani Empang. Nah, sahabat Harisan, kali ini kita akan menuju tepi pantai Tampak Indah. Kita melalui jalan setapak ini dan di antara kolam ya ikan atau empang. Seru abis tuh guys jalannya. Serem. Dan sekarang kita sudah ada di posisi setengah jalan ya, dari awal pintu masuk guys. Ngeri banget, ngeri nyoy. Simak dah videonya nih. Kalau misalkan kita juga di sini salah sedikit aja, meleset ya udah deh, gembur dah, serem. Nah lo, ada warung nih. Warung guys, ada warung ternyata. Warungnya pemilik empang. Khusus untuk para petani tambak, biasanya pada ngadem di sini nih. Oke, kita lurus jembatan naik. Soalnya mah seru deh. Kalau pengguna motor trail sih mungkin senang lewat sini ya. Apa tuh? Seru guys. Trail. Nyampe kita. Oh, ada jalan terowongan. Jalan pintasan. Sekarang kita jalan lagi guys. Masih tamak pak? Masih tamak aja kan ikan yang bawah. Baru di ya wilayah ini ikan. Nyampe guys. Apa ini kolam apa? Hujan mang. Hujan. Kita di posisi pantai pesisir pantai Singajaya. Lumayan juga sih. Banyak tanaman. Sekarang kita jalan lagi guys. Gerimis. Nah, ekspedisinya nyasar. Nyasar bro. Bosku. Ya, oke guys, sekarang kita jalan lagi nih. Menuju balik lagi menuju Pantai Tampak Indah. Kita haus jajanan dulu ya. Cari warung-warung di tepi pantai. Ini dia masih berada di posisi tepi pantai Singajaya. Itu dia nampak kelihatan syarat
warung atau juga pantai yang kalau sekarang pantai tambak ya. Yuk, kita menuju warung guys. Ya, nyampai kita di warung dan siap menikmati jajanan dulu kita. Action. Oke, terima kasih guys semuanya yang sudah ikutan menyimak ekspedisi kita di saat ini. Terima kasih untuk semuanya bosku sudah menonton dan sampai jumpa tentunya di lain video atau di lain kesempatan kita. Salam.